Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mobilnya kacau. Dia ngegas aja cuy mobilnya cuy. Kita hajar. Wah macet cuy. Macetnya tuh. Oh, aja mbak terus. Oh enggak, paling ada ini aja. Ada kondangan, kondangan. Nikahan cuy. Ayo mbak. Ya, jalan gua lagi diambil. Salam nih. Ya, hancur. Kita, wah macetnya. Macet tuh. Enggak sih, macet enggak sih itu. Ribet sih kalau udah macet sih. Takut gua pas kondisi macet tuh hari hujan itu yang bikin ribet, kita enggak bisa pakai mantel. Pas lagi di tempat yang enggak tidak bisa berteduh jadi kacau aja. Oh kayak gitu. Sabar pak. Awas pak, ada mobil pak di depan. Buset. Tunggu kosong dulu pak, baru kita mendahului pak. Tenang pak. Nah, gua juga gak jauh pak. Nah ini pak, kira hajar dulu ya. Ban gua kok kayak kempes ya. Ayo pak, cepet pak. Cepet pak. Kemana lurus? Ayo. Ayo. Kita matiin dulu lampu depan. Ya, dia mau lihat HP di sana. Wah, belakangan selalu macet cuy. Kalau udah sore ya. Eset. Kaget gua. Ada yang nongol dari sebelah kanan. Tuh cuy, kalian bisa lihat di sebelah kanan selalu macet cuy. Ayo pak, lampu sennya pak, jangan lupa pak. Nah gitu. Tuh kalian bisa lihat cuy, sebelah kanan cuy. Kita nyalip di antara kemacetan. Jangan diambil semua cuy. Ngeri-ngeri cuy. Truknya mendahului tadi cuy. Kita kena cuy. Bahaya. Aduh, Si angkot. Oh, di sini gak macet cuy. Ya.
truk lagi. Ini pada baru mau keluar orang-orang yang di PT ini. Kita harus melewati daerah sini nih. Daerah sini kalau udah macet, ah, parah cuy. Ya, ini orang-orang lama semua nih yang kerja pulang di sini nih. Ah, dia parkir lagi pinggir jalan. Paul. Kemacetan. Ini cuy, macet. Kalau sebelah sananya sih biasanya setengah 6, jam segini belum. Kalau sebelah sananya sih, kita lanjut di depan nanti cuy ya. Oke cuy, gua sudah sampai di Bekasi cuy. Tapi di BKT, apa namanya itu ya, Kaliabang. Nah, ini gua udah sampai cuy. Beginilah cuy, kalau sebelah sini sore lancar jaya. Kalau udah lewatin ini aja ya. Tapi kalau masih belum lewatin ini, ah, jangan harap cuy kalian bisa kenceng. Macet cuy. Nah, ini cuy. Karena di sini yang parkir sembarangan banyak. Yang itu juga banyak. Jangan dulu bu. Aduh, hati-hati bu. Mobilnya masalahnya masih belok. Gue bilang yang parkir sembarangan banyak. Jalan sempit. Coba dah ini. Dari parkir ini. Tuh, sekarang ditambah lagi banyak yang galian jalan dia. Trotoar. Galian atau mungkin kabel listrik ya, mungkin. Galian. Ya begitu sih. Bagi yang lewat sini ya, kalau ada alternatif lain sih lebih baik alternatif lain. Gua karena nggak terlalu hafal, walaupun udah lama di sini tapi nggak terlalu hafal gua cuy. Hati-hati. Silver. Kamis sama Sabtu ya. Truk tuh banyak cuy. Pagi, sore, siang. Jadi nggak terkontrol lah waktunya. Tahu gua kenapa nggak ada lagi jam pemberlakuan jam truk. Set. Jalannya agak ini. Jadi kalau enggak cepat kita ini kena kemacetan itu.
bisa itu sih, apa tuh yang ngambil sumbangan tuh sih. Bahaya. Bukan tengah-tengahnya ada itu, wah bahaya ini. Bukan ada truk lagi cuy yang parkir cuy. Ya. Tuh Semarang cuy yang parkir cuy ya. Apa gak macet tuh buat ini cuy. Oke tuh cuy ya. Vlog gua cukup sampai di sini saja. Ya, menikmati hari-hari di sore hari. Ya. Semoga yang nonton channel gua ini selalu diberi kesehatan cuy. Selalu dilancarkan rezekinya dan selalu apapun yang direncanakannya selalu lancar jaya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe video gua. Semangati selalu gua, dukung selalu gua agar konsisten dalam mengupload video, membuat video. Oke, cuy. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.